Jangan pernah keluarkan uang yang tidak ada di kantongmu. Artinya apa? Utang. Salah satu hal yang buat hancur itu utang. Usahakan jangan beli sesuatu yang kau tak mampu. Terlebih hanya untuk gengsi, hanya untuk gaya-gaya saja. Allah menjamin diri kita untuk hidup, tapi bukan untuk gaya hidup. Terkadang yang buat kita hancur ini apa? Gaya hidup. Gue juga berhutang sana sini. Kan kita pakai handphone, yang penting bisa WA, yang penting bisa IG. Karena tadi mau gengsi, tadi harus ada logo Apple-nya. Akhirnya berhutang lah sama emak bapaknya, berhutang sama kawannya, hanya demi beli logo saja. Beli handphone elektronik yang tak pakai DP, cukup pakai KTP, sebulannya 400 ribu, 300 ribu. Oh ini sih saya bisa, ini saya bisa. Hati-hati, awal dari kehancuranmu adalah hutang. Kita merasa kita bisa beli rumah pakai KPR, oh ini bisa. Kalau memang mau beli, pastikan uangnya sudah ada di kantong. Jadi belilah sesuatu di saat mampu, bukan di saat mau.